Bismillahirrahmanirrahim. La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dharari wal mutahidduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mutahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qa'iduna darajat. Wa kullahu a'tallahu al-husna. Wa faddalallahu mutahidina ala qa'iduna ajran azimah. Ini yang berjihad. La yastawi ora padha. Ora padha sapa alqa ibuna kira-kira wong sing lungguh. Lungguh aminal mukminina sing kira-kira wong sing iman. Lungguh anil jihad dan jihad. Wong mukmin sing ora terlibat jihad ghairu ulid darori kang ora krana duwe udzur. Ghairu ulid darori kang ora krana duwe udzur. Wal mujahiduna lan wong sing jihad fi sabilillah fi amwalihim kelawan pira-pira donyane mujahid dunya anfusih lan awake mujahid. Si wong mukmin sing fasik sing boten derek jihad padahal boten ibadah udzur. Iki boten sami kalian tiyang sing melakukan jihad fi amwalihim maksud. Mane jihad itu berarti payah misalnya ayat itu. Jihad itu orang kecil berjudi faya. Ketika musuh itu tidak di depan kita, itu jihad berjudi faya. Cuma ketika berjudi faya itu tetap saya tiang yang melakukan jihad. Semauan tiang yang melakukan jihad dengan harta dan nyawa itu lebih baik ketimbang yang tidak mengambil peran jihad. Jadi kan jadi kecil pakai dari layar ini nak jihad. Ini aku mau berbukti saya. Bukti ini kok izin minal mu'minin itu hanya tidak dianggap sama dengan mujahidin juga dibilang. Bukan langsung dihukumi kafir. Ijat berdoa itu nak terhukti ketika musuh di depan kita. Fadola ngelebihno ngutama'na sopa Allah ta'ala al-mujahidina al-mujahidin bi'amwa liman husbin alal ko'idina yang atasnya itu roh-rohon bintuh utama lo baru datang enggak berdek. Wong sing jihad, iku luweh dhuwur tinimbang wong sing ora melok jihad. Asal catatane enggak menghalang-halangi, tidak wasfaduan tapi fadilatan sak derajat keutamaan. Listiwa ihma trono sepadane ko izin dan mujahidin, niat ing dalam niat. Orang-orang yang tidak terlibat jihad itu yudhuwa niat jihad wajah dari mujahidin dan tambahi ya, nilai lebih orang yang jihad bin mubasarat itu sebab mubasarat kalau sampai kita mutadak wajah dari mujahidin utawi tambahi orang yang jihad itu bin mubasarat itu sebab mubasarat kedua kullahu wa'adawahu yusna wa kullanan usaben-saben ko izin dan mujahidin waktu langsung satu-satu ko izin dalam mujahidin wa ada janji sama Allah Allah Ta'ala janji al-husna in suaraku cek ko izin cek mujahidin kabeh di janji suaraku asal itu tadi ko izinnya itu tidak wasobuan sabidah tidak menghalangi wapad dolalan utama sama Allah Allah Ta'ala al-mujahidin yang berapa mujahidin alal ko izin yang atas semuanya menunggu-nunggu untuk terjemahan saat ini di yang pasif utama no ajuran yang ganjaran ajuran yang ganjaran aziman ikan asim ajuran yang ganjaran aziman ikan asim itu lo tak tiba jihad jadi ulama saat ini terutama tak sesuai dan saat ini ulama dan saat ini darani jihad kita bilang ya tetap wajib. Tapi ketapa ini bentuknya kurang-kurang ketapa ini bentuknya kurang-kurang nonton repot. Kalau tak cerita, nyantuk jihad. Jihad itu wajib.
Mula bolak balik matur. Islam itu sebenarnya nanti kiamat mukarik solat tak liane kau solat Islam. Kau tenanan kemat pondok karena kau dari bapakmu. Jadi kalau dia yang beri. Oh jihad itu semua Sayyid Muhammad itu alim-alim yang memaksa. Orang itu jawab jihad itu wajib. Tapi ini wajib. Nah, saya ingin apa kok buatan mengirim pasukan dengan Irak. Ya, itu Irak secara Afrika saya Muhammad tak menang. Ya bodoh, kalau saya gustur, saya jahat, tak ijat wajib. Buatan kirim pasukan tengah pun. Oh, masalah jihad itu hanya repot. Wani wong kudu awul bolak-balik matur. Wong kudu wani munajat ning pangeran takok hukum apa yang diwajibkan pada kamu. Ana kok ana wong Islam ngempet sabar ora gelem elek-elek wong. Nuruti hukum. Mergo jihad itu misalnya sampean ning Indonesia ya. Cara sak parto oleh kita iku ganti, ora wani ngambil. Sak parto oleh ngambil peran sing kena ngambil. Pada level global orang-orang mujahidin, orang-orang apa yang kita ganti itu orang melok ngambil perang di Irak ini. Bahkan saat saya Muhammad itu bingung ngadep itu kita jelas-jelas pasukan Amerika dengan Arab Saudi ngerdinasi ngebom Irak lama bingung, fatwa ngomong jihad itu chaos, negara chaos gak fatwa nurani itu terusik ternyata orang Islam ditindas mana kita diam lama kita ijat aja, wajib bentuk ini. Mustafa tidak juga tenang, tetapi belum bukan ngambil. Dengan merasa jihad, semuanya mungkin loh. Kalau jalan tentang Indonesia, kalau zaman gubernur presiden ngambil, dalam level global, dalam perang mengira. Bentuknya itu selalu misteri. Ya, begitu juga zaman Sahabat, zaman saya tak tahu lagi. Ali tidak mau yang berperang. Sahabat yang bela Ali yang merasa jihad, membela kebenaran, ke imam yang berhak Ali. Jengkong Muawiyah yo, merasa jihad. Jadi bener layak mimpin Muawiyah orang. Nah saat ini ini muatan, sekuler itu satu bentuk jihad di hati ini orang. Jadi itu juga ramah tamah hatian. Kemudian tidak sama jadi ilmu ini. Misalnya kaya, sama di bagian jihad yang ngambil. Ini jihad itu rambut superan. Gak mau, film mau ingat itu rata-rata. Jadi uang itu dulunya terlalu tentang tukaran. Mesti juga menganggap bahwa kefiahnya dia yang ramah, yang anti perang, yang perdamaian juga bagian dari dia. Kemudian tak usah ada era IIN, era pikiran-pikiran Mesir. Cara berpikir dengan Mesir itu harus perang. Masa iya-iya. Kalau tak cerita ini misalnya ada. Bersama lah murid Tuhan Muhammad Tuhan boleh-boleh masuk. Kita ini ngasih ilmu gampang gak tahu. Dan Muhammad ngadepi fakta yang ada di Irak itu sendiri. Sejak membaca rakan dari Irak. Jadi sebenarnya kita ini harus jihad. Tapi bentuknya apa? Kita nyuruh ke Irak. Bila dulu di Irak, kita tidak mungkin mempersenjatai mereka. Tapi enggak melawan juga tidak mungkin. Kayak enggak peduli. Namun orang-orang rasanya sedikit ya. Kalau cerita yang kita nyata. Pasukan laskar jihad sing derek teng Ambon. Iku ora dibok teng pondok-pondok. Termasuk sawan desa nang mantune bangun. Di pasukan perlu. Santri mesti semangat jihad menyang ora ditangi dhewe. Matur kiai ne. Kulo nyuwun pasukan perlu. Iya, sampean nek to Allah iku nggih bapak limbo. Gak bocor lah sawangane ambe apa. Jihad itu masalah yang misteri. Yang kita si santri nyatanya ini ngambun, ya kita bertemu-temu. Mengirat. Jadi kalau boleh balik mantur, karena di zaman modern itu serba susah. Tapi yang zaman Nabi itu kalau jihad itu kan pakai senjata, pakai pedang. Musuhnya ya karuan, peralatannya karuan. Saat itu bukan saja. Sambil memaksakan jihad diambil. Hukum negara melarang kamu bawa senjata api. Kalau kamu melanggar, orang nanti jihad ditangkap polisi. Ya gue jihad gak bawa senjata, tiba-tiba mati ini. Dari Arab Saudi juga gitu, ulama misalnya fatwa. Fatwa, semua orang kalau jihad ke Iran itu bisa bilang. Mau ke Iran pak pesawat. Mau negara senjata itu gini. Ini bandara itu ada infeksi. Jihad ke model kiri malah berbanding mengakai kan. Jihad model kiri, nak sampai kan numpak pesawat, numpak kapal, sampai moro Iran paling perang isbar kan. Pelengulah
Jadi yang berisik masalah ya, mulanya terus ulama itu tenang-tenang. Jihad itu tidak wajib, mau pergi di bayar. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan orang yang tidak ngambil peran jihad ini ku kok izun ya, kok izun huiru li doror, tidak ngambil peran padahal tidak punya udur. Itu hanya ini, itu hanya fadullah wa mujahidina di amwali manusim ala al-qa'idina dan tetap wakullah wa adawahul husna. Jadi yang ngambil peran jihad atau tidak itu tetap dianggap Allah Ta'ala dijanjini apa. Itu menunjukkan nanti orang jihad lagi orang tersebut merokok. Itu tadi asal tidak sampai wasabdu an sabilillah. Misalnya yang tenang, sampai wasabdu tetap ngeri ya. Ngeri ya, misalnya Ambon karena umat Islam dibantai sampai ambil lakajat, ini lah apa perang barang ngono. Padahal bagi umat Islam Ambon benar-benar merasa butuh dibela dari saudaranya dari Jawa. Ini benar. Mungkin kono kalah tenang ini. Nah, kalau ke Jawa seneng tenang. Tapi sampean menyuruh juga riskan karena masalah petanya ya sudah begini ini. Yang mana yang penting kalau jawab sebuah sabila ketika kamu janggal dalam sebuah apa ya sebuah pilihan itu yang penting kamu tidak menghalang-halangi. Kau nak ngalang-ngalangi repot sama ngongkon ya repot. Tidak karena takut ya repot hukumnya. Ya. Sama misalnya ngongkon jihad ngambil orang mempersenjatakan diri ya kalah mempersenjatakan diri melanggar hukum negara. Orang hukum Tuhan kan lebih tinggi ketimbang hukum negara. Maksudnya fakta ini dirazia tenang dan kalau kamu berangkat mesti akhirnya gak buat senjata. Gak kontak tentang Irak dan Iran macam ini. Ya, masalah-masalah. Jadi jihad itu hampir pada level real. Mulai kalau berbalik matur. Tapi terus ada kelompok yang identik dengan jihad. Ini masalah subhat macam ini. Ono kelompok yang mendedikasikan diri dekat dengan jihad, sitok dekat dengan belajar, sitok dengan ekonomi. Tahu-tahu umat Islam itu begitu. Misalnya ada nih, teng Indonesia mana sih nama? Kasus MMI, Muslim Jadi Indonesia Buatkan Bahasa Laskar Jihad. Itu identik dengan jihad itu. NU identik dengan jihad kultural. Supaya NU mulai bisa sejarah itu mau perang fisik, tapi kultural. Dakwah, tahlilan itu. Pada level dunia juga gitu. Tahu-tahu yang kayak Usama, yang kayak Said Qutb, yang kayak apa di Iran itu jihad. Tapi banyak ulama juga yang anti jihad, kayak ulama Al-Azhar, ulama apa. Sehingga ulama Al-Azhar itu saat Said Qutb dihukum gantung di Mesir, itu gak ada ikhwanul muslimin. Ulama Al-Azhar kan diam. Ulama Al-Azhar itu bagian dari negara. Negara ini baik juga. Juga ngelawan saat pemerintahan Gamal Abdul Nasir memutuskan Said Hussein Nasir dihukum gantung dengaran di dalil Quran. Wajib menerapat menyangkut. Nah, mulanya kalau berjenggan berhubung rantuk jawabannya minimal itu di Islam itu ngambil peran. Ia tu tidak harus peran. Kita harus ngambil peran. Kita punya kalimat tu dia ulia. Nah, masalah jihad mulai dari itu rata selesai. Bahkan zaman sahabat orang selesai. Zaman dia misalnya takoi perang be Ali hukum dia. Ambil alih itu begini. Itu punya karang, tapi harus perang. Alih ke Ma'awiyah menyatakan perang. Enggak ada yang jadi mau. Tapi semua itu saya ingin ngono. Sampai yang anak dia mempertahankan produk itu. Mbak Rono dia juga pernah mempertahankan dinasti. Kalau orang wong seumur, yo radik ini nyai masih mempertahankan dinasti. Misalnya produk itu dibubar, ya bubar tenang. Wong dia nyekel, ya rapanya tenang. Misalnya pulau Legowo, misalnya pulau saya ingin mengalami Dupi Iyai karena mari ibu bapak dua siap. Misalnya pulau Legowo, ya bisa, aku saya ingin misalnya nyimpen mondok mbak anggap berkewarisan, saya ingin cekal gue. Ibu bar tenang, murah. Karena kalau berapa-apa ngomong, dosa-dosa ini uang, uang soleh yang orang ngambil peran, tetap anak ini disuruh aja. Ya jadi ya rawah. Jadi misalnya bubutnya mondok di beran, mondok naruhan, ya mondok tahanan. Mondok kaya ini orang alim ini. Misalnya kita kaya ini, ini alim ini mau nemulah. Misalnya kaya ini ikhlas, oh itu mau nemulah. Nanti ini lagi ngasih gitu. Sampai jajah kaya mondok itu udah kelar kiri. Itu kelar orang mesti orang sana. Semua bentuk jihad itu sudah diambil oleh subjektivitas, oleh sepihak sepihak ini, hazin nafsi, hazin nafsi. Itu mau kalau punya balik, tahu-tahu kalau Jafar Talib MMI itu identik dengan jihad.
Tahu-tahu kalau NU masih orang-orang maklumat, kaya-kaya haram jepren. Kaya tradisi ini NU mulai kiai semua mau ngambil peran, perang-perang itu gak genep. Ya paling pernah sekali zaman tragedi 99 BPKI. Kaya mau di Jawa Timur, di Kediri, kaya pertolongan ngantaini kiai 19, terus malas 19 BPKI. Itu juga ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar Muhammad, itu gak ikut. Jadi masalah jihad itu masalah yang sampai kiamat itu juga ada batasnya. Ya, terutama saat itu tragedi Al-Imawiyah. Banyak ngeri. Menyambut jihad itu ngeri. Ya, jadi jihad itu saat ini sampai ada ayat. Orang yang tidak ngambil peran itu hanya kalah derajat sama orang yang ngambil peran. Tapi wakullahu wa'adawahul husna. Itu tadi asal tidak sampai wasabduan sajidillah. Kalau wasabdu itu sudah repot ya, kalau wasat itu apa buatan sebuti, kalau zaman akhir kalau boleh matur ini dengan logika non. Zaman sekarang itu ini semua kayak madun, kayak Mustafa wajib bro. Zaman sekarang itu semuanya tersistem, kalau boleh matur kalau dulu perang itu ini Islam, ini kafir, kalau sekarang itu enggak, hanya enggak itu gini, sudah saya berulang-ulang. Negara itu punya tentara. Negara paling Islam pun punya tentara, punya polisi. Tugas polisi tentara itu mengamankan negara. Nah, kamu atas nama tugas negara berhadapan sama segam. Atau kamu atas nama negara berhadapan sama laskar jihadnya agak bertolak yang mau keambil. Tentara kan mesti tersinggung. Kerusuhan itu yang menjawab negara. Sehingga bagi tentara kerusuhan Ambon itu harus diambil alih negara itu. Sehingga siapapun yang melanggar harus dianggap kriminal. Sehingga ketika kamu memaksakan perang di Ambon, memang berhadapan musuh sama tentara. Ya tentara itu paminhum, aktarhum, muslimun dalam konteks Indonesia. Tentara perang demi stabilitas. Kamu perang demi siapa? Misalnya yang melawan tentara. Sama kayak GAM. GAM itu melawan siapa? Melawan Indonesia. Indonesia tentara ini muslim. GAM ini mbak orang Islam. Orang Islam ini mbak GAM. Mari ke suatu kemarin ke setruk, mengambil masalah ini setruk, mengambil setruk, itu kayak itu mikir. Pulau kisahnya tak, pulau termasuk orang yang mau belajar. Pulau boleh balik diri, abai, bakole, itu jenis kayak gini, pulau menang, kayak gitu. Aku urip sak dunia paling tersekau gitu, ha. Zaman kayak makrus, dan itu gak fatwa, gak BITI itu buat. Itu kata suaranya, kemudian dari Islam dihubungin apa? Buat. Hingga oleh diperangi. Zaman pemerintahan Soekarno. Lagi ya, itu gak pro pemerintah. Ke Soekarno termasuk didukung NU. Kiai Mahfud ngomong santri dan melok berat. Jadi lagar di dua. Kuaran perang gak di tengah alas mengejar pasukan BIT. Iya tak kejar pas ram. Mau saya yakin lah. Tak tembak ini mau saya yakin lah. Tapi tembak itu gak semu. GAM dengan tentara itu kayak itu. GAM yang kriminal kan, kan narkoba yang kriminal. GAM yang memang lugu-lugu keyakinan itu GAM menjadi negara Islam benar. Ini menurut dia benar. Karena dari ini Iskandar yang ada wajah. Wali senang mau megang. Jadi ini sebetulnya mau ngajah rapati Islam. Tapi ini baik GAM sama antara itu orang. Jadi kita ngadepi masalah yang sudah terkondisikan. Orang terkondisi dia ada musuh bahwa hukum adat kita terkondisi. Misalnya mulang uang wape, ngalim no kok ngape. Tapi kalau diusir mulang ini bodoh di sejarah, dari nama lagi pondok kok mulang. Ini bener. Uang keapian ini dibatasi. Tahu-tahu hukum modern memang gitu, kebaikan itu dibatasi. Kita mau coba hadis, mau coba Quran, uang yang ramai no masjid ibadah. Jadi sama ini masjid terus uang bernafsi dan bisi. Hukum mesti satu masjid, satu pondok itu secara hukum adat itu ada yang ngegemi itu mesti ada. Gampangannya tahu-tahu hukum adat darah ini yang sang imam kita apa yang bani menawir. Padahal secara Quran hadis itu ada aturan ini. Tapi sejak imam ini pun bergolah mengangkat tenang. Jadi bentuk jihad apapun itu begitu. Kira bani jihad yang ini kono bengkolan mantul bengkolan. Tahu-tahu agama itu bani. Lah kadang wong rapati ngalih yo percaya tenan agama wae bani, padahal agama tetep wae pangeran. Tapi tahu-tahu ada aturan agama ngene iku. Ora usah hukum formal, hukum kultural menghendaki ngene iku.
Kau tahu nak komunitas berjilat itu juga di sini. Komunitas munawir juga di munawir. Kau bertanya, komunitas nawawi juga di nawawi. Tahu-tahu itu begitu. Dan jihad ini ngerti itu, wah NU perasaannya tahu-tahu nanti NU gak mantep ngalu ampun bareng dia ngerti. Perasaannya wah NU kafir, orang jajian gak ngerti. Wah dia ngaji jihad lah, pokoknya tahu-tahu NU. Wah, orang ngomongin orang. Wabih kiai gak wawancara itu. Wah, jihad-jihad kayak ini orang. Tapi orang Islam ngampun di jihad ini. Ya udah, tak jenis, tak ketemu orang. Akhirnya itu. Akhirnya itu hukum kultural sekuat itu. Sakof, aturah. Jadi kita urip itu yang duwe kitab suci tapi yo tahu-tahu ana hukum adat ini. Mane ora ana iki gede mulai iki memen sampe bapak kula seneng itikaf ora ana. Bermucit ning dindi ku jurus mujine. Kok iki jurus kiai level ketiga kok ora mesti narukan mesti tarang. Nah apa iki level mesti tarang sing iki jadi bamuta mungkin enak itu. Mergo kiai gede misalnya papat. Angger sing ngurus salah sitok darane dindi. Rata-rata menahan diri Mas. Akhirnya mesti ketumban mesin. Jangan pengurus saya tenang. Macam masjid jajaran ni mahu, semalam dia kerja ni mami jumatan tak. Terus hari ane dia bilale ngomong. Betul dia kerja itu mila menahan diri. Aku kerjakan darahnya ambisi, mila menahan diri. Ngomong iya betul kadung kerap berhak. Tahu-tahu sih berhak ni ayah ini komunitas bajingan dari sini. Tapi kok macet darah ini? Padahal jelas kita cara pakai ngerti. Iku pondok sembilan kita alam milkon mil amah. Tapi rai kita praktek rai. Bani Nawawi, Bani Nawawi, Bani Nawawi, tahu-tahu. Pak Wong Liao rasa. Mana ni rasa tenang? Karena jajan misalnya. Nia ini kau dah ada mengejar. Lepas itu tu buka kitab semua orang dan pondok Munawir dan Basinat. Oh mengejar. Tahu kalau jalan itu ya. Mengejar. Mojo, misalnya ono NU terus fatwa dengan ini kami atas nama wakil cabang NU Buantut menyetujui lagar biar jalan edan. Mergo secara kultural tahu-tahu orang NU perasaan itu orang melok dan ngono itu gak itu. Nah berarti sudah ter apa? Terus itu terbagi-bagi perasaan itu tentang dia itu terbagi-bagi. Tahu-tahu perasaan NU model ngono. Begitu juga menyangkut Islam, perasaan Islam kampus itu jihad itu siar, mengikuti audiensi dan sebagainya. Perasaan saya tidak agak menunun-nunan. Nah, tapi semuanya itu baik. Waktu lah pak Adol, asalnya hanya baik itu baik. Misalnya kalau berbalik balik rumah tahu tak ajak nih kota, berapa balik kan? Misalnya sampai darah ini Madun Solelah, Mustafa Solelah, mana ini Jakarta terus. Gak penting dengan Solelah atau Madun Mustafa. Bayangnya Jakarta itu pantas yang buat jihad itu orang Islam yang modern. Semua ini dia masjid, dia universitas, dia kampus. Taman gak dinyali kan, wani dia di Jakarta. Roh Yogyakarta itu gak dinyali. Omah juga di sini, uang ke suge. Kue tak rakan gue nih, gak uang model santri, kue tak. Taman gue, nyali dia masjid, ini DM, dan ini UII, dan ini Yogyakarta. Gak dinyali ya. Nyatanya nak cahaya-ayaan malah dinyali. Padahal mereka ada kule. Begitu juga sebaliknya, Islam-Islam kota juga gak dinyali. Melatani tahlilan, melatani kebisi majid. Melatani orang wali masuk tasmiya. Sama-sama tidak punya nyali. Menyatani kalau nanti itu budi-budi. Anggir santri salah. Ini kota ini Jakarta sama siapa. Ini karyawan. Ini bangunan. Betul soleh-soleh. Karena tidak ada nyali. Ini tidak gerakan. Ini tidak yang preman-preman. Ya, taruh saja kalau Cak Nur. Mungkin kita tidak sepakat dengan Cak Nur. Karena Cak Nur modern. Tapi wali dia para Madinah Jakarta. Dia mesti digubudi. Ayo, sinten lah. Nak cuma ngomong kampus malah wani berjuang. Wani. Boleh apa lagi? Saya ingin bayar nama Mustafa anak wani lah, bayar nama jihad di Yogyakarta. Santri salah kafe. Mana kota alas nasir lah. Jadi penting dalam fasen-fasen cicak dengan kota ini. Mereka punya keberanian. Jalan paling kuat dana ni. Nyata ni mesti tengkota ni luang dong. Semua mesti di kota itu mereka. Gisehat, keuangannya gisehat. Sama seperti di kampung, keuangannya ada sihat, agama juga sihat. Mungkin ada tahlilan, dugaan. Itu waktu lah wa ada wajib. Nah asal niatnya itu baik. Nah tapi ada dergi-dergi nang pulang ke isu ker mesti ikhlas.
Nah, nak tinggi itu kan Islam hari ramai. Ijazah Islam itu bisa ambil masuk. Mula itu rapper. Biasanya kalau terus training, nak kiai mapan ni, walilah ijazah. Ijazah Islam lewat kita kita. Boleh klaim dia mapan ijazah. Nak klaim dia marat, eh pak. Mencilek lah nak eh. Tahu-tahu perasaan rajadian mon itu. Model rajadian, wong larat Islam, tak usah Islam. Model-model ni. Jadi ayo juga apa? Wong Islam tak juga tak dihormati pidatonya. Jadi dia melarat pidato. Wah seratus kilan, penting Islam, penting bersih. Wah juga kedunia so. Tahu-tahu mon itu model-model ni kembali. Enggak mengatakan. Yang Islam kota aku tidak tabu dengan bupati, gubernur, dengan orang suja. Tahu-tahu dia itu jauh sepatah, karena aku suja berhasil. Jadi mereka orang nah, lari, nak berjuang itu nah, urusan melarat suja. Yang suja hati nabek ya, melarat berhenti ya, aku rasa. Ini suja yang mati nabi, yang melarat. Dia mati nabi, aku lupa. Lah, bodong, ya itu tidak sadar, nak Islam kota itu mati nabi. Dia ini terus koyok posisi berhadapan-hadapan. Itu saya lainnya, itu rawatulawak ada wujudnya. Kita kan modelnya gitu. Itu lo bolak balik masuk. Suudon berantak contoh perasaan mayoritas. Ini gue ngiling-ngiling tenang fatwa gue. Jadi suudon ada kali gue ngiling-ngiling. Gue nganti mati, ini mau gue bolak balik. Suudon itu ada seluruh. Ada suudon yang memang gue rosak jatuh. Misalnya gue dua data, nak orang gue copet. Iya, gue suudon, makanya dua data, nak orang gue copet. Ada seudan bergabung itu sanggurung juga, gue HP larang. Jadi gue nak nge-bis orang-orang gue maling bora, gue wali abdal bora, kiai bora, gue gede-gede-gede, terus seudan, saya orang pinggir, gue gede-gede. Iya. Berarti kan seudan itu murah berangkat ke orang sekiling, tapi karena gede-gede, saya gampang juri. Lah Islam Indonesia NU kayak ngomong. Kita ini mayoritas, ada orang jelas-jelas di masjid. Jadi itu jamaah tabligh itu cerita. Padahal kita muaji ketika puasa, jamaah puasa. Justru kita mayoritas jelas-jelas orang masjid cerita loh itu aliran. Padahal jelas-jelas cerita di masjid. Itu karena kita mayoritas. Suatu saat juga mungkin berbalik. Nah, seudar sih berangkat mayoritas itu di Indonesia, di dunia, ngerti kabel. Jadi Al-Azhar itu hampir sarjananya itu melogikakan jihad kayak bom bunuh diri, kayak ke Palestina itu kayak muhal. Karena Al-Azhar itu bagian dari pemerintah Mesir dan fatwanya cenderung pro pemerintah. Kalau Indonesia mungkin yang beri, tapi sudah susah ngambil fatwa dan model jihad. Tahu-tahu terkondisikan kayak itu, ya kayak perasaan yang enak Indonesia. Kenapa? Kenapa ngomong itu? Perasaannya tidak bekas jihad itu. Misalnya masih ada yang dibangun, itu orang. Pokoknya perasaannya kayak enak, itu enak banget. Waduh menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar ketika bungu orang-orang LSM itu membina prostitusi, membina WTS santri terpengaruh padahal ini dalam amar ma'ruf nahi mungkar ngerti ini termasuk perusi nahi mungkar WTS tapi tetap gak pas ini melok gerakan yang ngomong-ngomong ini jadi ini tahu-tahu kita ini menyangkut jihad ini terkondisikan. Ini terkondisikan yang baik itu kadang karena lembaga itu tadi kita ini ngadepin siapa. Ya itu yang Irak lah, misalnya yang nyongkok ngadepi Amerika mungkin pro Amerika yang pasukan yang anti Saddam itu semuanya juga muslim. Jadi gue ada yang Irak, sok jihad itu orang iso jadi padahal ini orang Islam juga, orang yang di belakang Amerika yang ikut pro-reformasi itu kan pasukan Sunni semua kan sementara ini yang pro Amerika kan pasukan apa? Sunni yang dulu dirugikan Saddam itu yang kulluhu muslimun ini betul. Lho gue saiki ku ning Irak. Ning Irak muni ngrasa jihad ku sira Amerika tetep dalam posisi wong sing anti apa? Sadar. Itu orang-orang Sunni. Sama saat perang Irak yang pertama juga melibatkan Mesir Arab Saudi. Ikut melawan Sadar. Nah, saat ini kita bolak-balik kita ngomong agama itu diambil alih oleh lembaga prakteknya pun ngotong ya, misalnya kita ngirak Irak musuh sampai di sini. Kalau Amerika, Amerika sekarang itu berhadapan sama wong sing anti Saddam. Nah yang di sini pokoknya asal beding Saddam di sini Amerika. Termasuk Laskar Sunni, IA. Oh, yang dulu dirugikan apa? Muslimun berkuasa nanti.
sama sampean misalnya ketika apa ya dalam konteks itu terus pokoknya susah saat ini susah. Mulanya Nabi Muhammad ketika ditanya santri ini sembunyi. Mulanya berhubung jihad-jihad ini sudah kita tidak ngambil peran. Kita harus ngambil peran jihad yang berbeda. Misalnya bidang mulang dimulangi dengan anak jadi melu sedikit perai, sekarang sedikit mutong, jadi musrah jihad perang, sabar sedikit rabu, buang gue nunggu. Karena kita harus tidak ambil peran urusan nyawa, nggak urusan sabar. Mau gitu, maksudnya kan urusan urusan wudhu, urusan rabi amwali, mau urusan sabar ya rabu, rasidem. Nanti kalau jadi memon, nanti mesti jadi jadi mesti tak ngempet. Ya kan jadi dia orang mempet gitu. Sampai misalnya dia niat ngajak no pondok, mesti pengabesannya sampai ini duit dana. Apa mengajak no madrasah ke tempat, ke masjid ke tempat. Pengabesannya sampai mesti pengurus gak gampang sepakat. Yang tahu-tahu masjid dia ada cuma degali, bani tertentu dia ada cuma dega. Jadi gue biar, jadi dia NU mau main anak sabar, tertentang-tertentang. Ya sampai nanti ngajak no pondok, mesti dana. Dana ini, ya sumbangan juga, gue seneng nyumbang pondok yang sehat. Kena nimbang pondok, saya mendapat tip kuatir di gua belanja. Iya le. Negara yang rapati tertarik, negara nganggu kuota, siswa sing urung sehat, engkau baju yo nganggu standar kuota persis persiswa dana operasional sekolah. Akhirnya kan tak berdua menyangkut koordinasi di mana? Masjid mesti harus pengurus tamu. Pondok yang menonton pengurus tertentu, sama kan enggak bisa koordinasi. Adanya nak terangan kan gampang, monokromo itu pondoknya besar. Kita koordinasikan supaya ada kiai induk terus diciptakan sesuatu apa di sana. Lalu itu nyuwan kiai sepredal-predal itu tak mudah. Akhirnya itu tadi semua jihad itu pakai subjektivitasnya sendiri, pakai pikiran sepihaknya sendiri. Mulai zaman Rasulullah, mulai zaman Nabi Dawud dan komandan yang itu bos. Jadi jihad itu dimulai rajulan mulai Sayyidah Aisyah. Ini perasaan Sayyidah Aisyah melawan Ali itu menuntut keadilan. Ini perasaan Sayyidah Aisyah bahwa pembunuh Ali, pembunuh Utsman itu orang-orang di sekeliling A. Mana Aisyah perang yang terkenal waktu itu Jamal. Mulai pokoknya bolak-balik, anggar tukaran mesti ada subhatu hak, mirip-mirip benar. Mau anggur tukaran ini santri begi aku kan, di situ ngerosom bilo santri, di situ ngerosom bilo masyarakat. Kacau main lu ngotot di kuriin, Aisyah ngerosom ini bilo Utsman, kedamu Utsman harus ditegakkan, dituntut. Ani ngerosom gak, mau orang kalau mati nih Utsman. Jadi perangnya Aisyah bet Ali, faktor Aisyah nyuridai nak ngomong kota Latu Utsman, pembunuh Utsman itu cuci lilin. Sama sebenarnya ngok. Orang anti gustur dari gustur anti jurni. Sempro gustur nyatanya gustur sempro juang. Demi entol demi. Mulai ini yang berperang itu sudah. Artinya mirip-mirip beda wah. Beda wah itu beda klaim kebenaran. Pak Marumanto. Ya bodoh. Ini mau. Mau tak riwang ini beda tadi. Ya berperang itu sama ini bener kabir. Kabir klaim. Tak kono pengeran. Bener tenang tau orang yang rohnya pengeran. Nah itu asal tidak menghalangi jalan Allah itu wakullahu adawawul khusna wafadolalan tak makna sopa Allah yang jahit bina imrogrom sijian alal koi bina ajaran ganjaran adiman ikan adik darujat ini berutiksi berapura darujat ini sanging Allah maksudnya wong sing luwe ngambil peran aktif sanjurnya sing pasif darujat maknanya manajil arti kesih berapura darujat tempat bahagia itu sebagian di manajil itu fokok bahagia itu tak duri yang dianimnal karomati sanggung kemuliaan wama kefirot tanan pengukuran warahmatan dan rahmat wong sing juri dani Allah Ta'ala untuk penyepuranan dan rahmat wakana lan ono sop Allah Allah Ta'ala wukuran dan singatnya nyepurani rahiman terhadap singatnya Allah jadi jihad yeling-yeling jadi jihad ini itu buatan wajib berduti payah dalilnya jadat niki wa kullahu wa'adawahu husna wong sing gak ngambil peran jihad sampai sing jihad padha-padha wa kullahu wa'adawahu husna ya wa kula bolak-balik asal aja menghalangi niku wong ngeling nonton ning ngene Mustofa no asal aja menghalangi iku apapun kecewa misalnya mbek pondok jejuran ning pondok kerabat wis sampe muni pondok iku dibuka mugo iku wis menghalangi wis wae setu ansa lha kecewa mbek pengurus masjid sampe fatwa masjid itu ditutup
meskipun sunatullah kan mesti kecewa dari pengurus tamir, kecewa dari kiai pondok, memergok kulka, memergok PDI, memergok agama. Tapi kiai ini apapun masalahnya itu proses berjalannya agama. Jadi kita harus sadar dulu. Mungkin kiai sebut roh yang kerabat, yang sarang, yang naruhan, kue kecewa. Tapi proses berjalannya agama itu lewat ini. Jadi saya ini paling banter azan yang kanggutan. Mau pewong ikhlas bener paling banter Mustafa yang azan yang merantai. Jadi azan yang UGM, yang Zuli, yang Indonesia Jakarta, yang Indonesia Kota. Itu Islam Muhammadiyah, mungkin Islam Fasir, yang kira cocok. Tapi sih gue sih ada Islam yang kono sama. Gimana? Lalu gue ketiwa, murah pantas dari kiai. Uang boleh rapan terus dari kiai, apa terus rapan terus azan? Apa uang terus rapan terus sholat? Iku tidak disadari ngomong sing tak bener. Kue gede Zahid, karena Zahid itu tukang zina, tukang nyolong. Apa nak tukang zina, tukang nyolong terus rawe azan? Ni arma agamanya apa? Apa terus haram mencintai Tuhan? Dan jadi orang sufi ketika orang fasik ngomong gede ini sebagai fasik. Apa nak fasik terus itu rasa ketika pelane apa? Ini yang enggak kita sadari. Kalau Islam kota itu sekuler, cara berpikir bid'ah. Lakulah bid'ah itu dolalah, kalau perataan Islam itu tiap bid'ah dolalah. Tapi sing ngajar di masjid kota ya dek ini, sing ngurusin masjid di kota ya dek ini, sing koordinasi jamaah ya dek ini, meskipun dia dengan koordinasi yang salah. Misalnya kalau sampean cara masjid itu salah, bisa. Tapi Islam yang kota kan sing ngurusin dek ini orang tua. Gue kecewa dengan gaya kegiatan ini masjid, tapi santri yang kota sing ngurusin masjid kan apa-apa. Nah kesadaran ini yang kurang sekali nih, tradisi NU, tradisi. Karena pulak pulak gelam atau berdemi hati pada gelam tu orang dibuat. Santri ini kepengen diri, kalau sok keliru. Kalau betul berdemi hati, betul yakin berdemi hati juga. Tapi saya berdebatin berdemi. Ibu Islam ini geroyo, saya singurus jadi ini. Sini kawasan ini Sarojo Muniro, singurus orang berdemi. Tidak artinya kita tidak boleh pepe rapati alim terus koyok rajia. Islam ini jadi butuh wong sing macam-macam. Islam yang merangkai butuh ibu Mustafa, menaruhan butuh ibu Kulo, ini ketonggo ibu Masjid. Tapi karena kebesaran ini, tahu-tahu kita ingin niru yang besar. Paham ya? Mengenai Syabdul Qadir sering Assalamu alayna wa alayhi badu, jadi maksudnya begitu. Syabdul Qadir hebat Sultanul Awliya, tapi tak Sultanul Awliya ini ini tetap orang-orang Islam di Indonesia. Tetap harus terima kasih sama Wali Songo kita. Ternyata ini yang ngurusi Wali Songo. Sama Wali Songo harus terima kasih sama saya yang generasi ini yang ngurusi Radik ini. Kabundut. Nggih, paham. Mana sampean tuku DJ, kula layak dadi dia. Sampean kudu gede rumong to. Karena bagaimanapun fakta pemegang agama ya kita ini di komunitas masing-masing, di segmen masing-masing. Paham ya, itu sekali tenang. Itu amanatnya Allah. Tapi kita nyongkok kan satu kodir itu Indo, bahasa Sadari itu Indo berarti. Ya memang beliau-beliau ini Indo, tapi terima kasih sama kita karena mereka sudah tidak ngambil peran. Nah, sementing wajah menghalangi. Walatas al diulu bina bilan di lajina amru. Sementing tidak ada kebencian. Masalah ini kita tahu-tahu berNU gedung Muhammadiyah, Muhammadiyah gedung jamaah tabligh gedung MMI, MMI gedung kita. Zaman arah wawancara nih tokoh-tokoh MMI masih menjadi Indonesia, menganggap kita ganti ya. Nah, kita juga sebaliknya, anggap mereka itu ekstrim. Tahu-tahu kita ini dihadapkan satu tema yang kayak itu. Mana keluar ini mikir mas Jadi dia inti sanya tak. Kalau sering munajat tu sembilan, pasti TV ku ada wong blogger, ada wong joker, ada sinetron. Mana TV ku ada acara wong muda, wong blogger. Tapi sing iso nasional no uang muni ada ujur wong. Iso nasional lo jujur tobat sampai kuasa ilahi itu. Tak hebat-hebat dia mah, jadi kuarin bandar jawa yang rumu uang ketahuan tu. Tak hebat-hebat tu yang rumu uang ini. Nah, TV bukan nasional. Nasional TV berbicaranya nyeneng no, kau yang dangdut, kau yang mengblur. Tapi gara-gara acaranya nyeneng no, akhirnya nasional. Ketika nggak tahu kira ya nasional. Ketika hari ini saya berita di Indonesia tentang sekali adik jawa. Jadi kemulan ini benar. Malaikat ketika protes dari pegawai kau itu rohopo. Bukan ada angan-angan, kadang keapian numpang hal-hal begitu. Saya ingin ada TV disenangi berkara begitu. Berkara hiburan. Gara-gara ada hiburannya, TV menasional kan. Bareng terus menasional, saya ingin ada Asim, Arifin, Elba, akhirnya menasional kita kan. Artinya apapun tidak jatuh kita, misalnya Asim, Arifin, Elba.
itu tetap satu-satunya sarana nasional atau wiridan bareng ini patung ini. Jadi Allah Ta'ala disebut menggema secara skala nasional ya lewat Hakim, lewat Arif bin Ilham. Padahal panitiannya TV luar tawat ini, juga blogger, juga kafir dan bareng acara lain, macam-macam ya. Nah jangan-jangan Allah Ta'ala menjadikan TV ini alasan untuk mengazab orang. Kan ngeten, syaratnya ada azab itu kalau dikandani gak nganti. Berarti sobat Allah Ta'ala yang kiamat itu gak maklumi ada orang orang Islam, mereka ada TV. Tidak andu di lengge. Ya toh? Lengge. Ono hape. Lu nyatane ngoten kala di bukti nem. Tiap orang soleh di kampung kan bakas skala nasional, di negara kok kacau. Berarti itu dadani negara pada skala nasional ini dan ini dan itu. Lepas dari cara teori TV memang itu bisnis jelas. Karena tekniknya jelas. Tetap jujur. Ya kita tahu lah cara teori TV dia jujur sinetron astagfirullah tobat itu memang niatnya bisnis. Tapi umat Islam harus syukur karena di zaman sekarang astagfirullah digemakan secara nasional mungkin. Iya betul. Karena sama taklek gede kan rumus di bener ya, bodoh kecilnya rumus di bener jangan kamu senangannya kecilnya pikirannya senangannya ngono gede lah rumus di bener, aku kecilnya rumus di bener ngurusi awal merah iso, tanah sengketa itu mertua kalau geger pulang bola balik, agar orang kecilnya teman aku gus ane kaya gede karena sedar, ya rasanya kecilnya udah bener ya bosan kan, lah ya bodoh lah ya senangannya mau NU, panjang kontrol aku apa? Ada kira mau NU ngerti aja cilek sama sofa, tapi gini gede udah ngono deh. Tapi durasi nggak pernah aja cilek terjelas. Mungkin matun yang ada penyingkat barang, apa jelas ini sendiri. Gimana? Jelas kepinginnya nih. Kita tuh seneng deh baca baca. Ini gede aja durasi jelas. Kalau nggak kena jendol, kok dia cilek terkena jendol? Lah mesti kae darah berpikir kita itu kayak ada kemapanan. Ya ngono ora ngono. Lah wis wani wong. Budi gede iki bocah politik nyontone gede gede. Dia iki kan itu ra tindak dia tindak terus maksudnya kayak gile kena tindak. Nuwun mawon ngono. Bocah wae bocah ra tindak. Lah itu pengerane yo. Jadi logika-logika sih nurut hukum adat kemarin ini. Anu hukumnya Allah, hukumnya Allah Ta'ala mesti tak. Ya mau berjina ibadah, boleh ikhlas. Kami tahu-tahu ada hukum aja. Ada yang tidak ada berdiri jahit berdiri jamaah tablet. Ada yang tidak ada berdiri jahit berdiri jahit Muhammadiyah. Ada yang dakwah berdiri jahit apa ini nyati bisnis. Bila-bila main rusak tatanan itu udar. Ini bila-bila kalau kita seneng ada. Saya ini gede-gede gede sudah politik. Langsung gede ini ada semua apa. Saya ini gede-gede gede rakan naik jenis. Dia ini gak sadar, gede-gede lah saya ini rakan naik jenis. Tapi cinta ini santri tenanan, dia ini urusan EDW, bertuah rabar, urusan awak EDW rabar. Apa dia juga tidak punya kasus? Lebih besar. Lebih besar malah urusan awak rabar. Ya gede kalau bayar urusan keluarga besar, yang urusan umat. Kita ini urusan awak EDW rabar, ini boleh ada di dadi. Berapa ini mulai ngilang nontonan ini, mulai bolak-balik ketemu Eno. Ini logika-logika yang ngurah bener, marah yang ditobrak. Senang aneh kok ngomong. Ini gede orang mesti bener, ini gede orang mesti bener, itu gede terus no. Artinya bodoh-bodoh orang mesti bener, berarti adil. Karena dia ini di pikiran orang kan gak gampang untuk udang kan? Iya, bodoh orang mesti bener ya. Akhirnya orang mesti gak gampang. Berarti bodoh setruk ya. Enggak tenang, orang sering tak kok kayak gini. Jadi sok tenang, jadi ketika dia ini kau nembak, pasukan dia itu cukup. Sama seorang Islam ditugasnya guru, gak maksud guru ini. Dia keputusan, NU dia keputusan nak CITI itu buat oleh diperangi. Pas diperangi, wong masih yakin dia. Buat tembak, masih yakin. Nah, buat tembak, CITI. Bimbang ni macam ni, umat Islam ni bingung lah macam ni. Macam ni, saya nak tersedan ya, rumah ni, Jepi Al-Bukhari. Kulon ditamu, banyak kulon tak ingin kia. Rata-rata pondok ni kalau macam madun pasir ni, bukan Mustafa. Pasir ni kia.
Rata-rata kecenderungannya wanti, Mbak Jibril, Bukhari, Mbak Asim, apa Allah. Kesorot dengan itu budi. Aku mau dikebulanan, dikebulanan ini ini. Soalnya senangannya nanti. Siapa yang dikebulanan? Maka itu Jibril, orang alim, apa fatwa aku mau. Mbak, orang roh. Ini lu kesin dia sama ti. Eh, dia terang jutis dia orang. Mereka pulang roh-roh, itu gede ini cerita. Mau itu ambil dulanan aku mau. Siapa yang dikebulanan Jibril, aku mau. Masa ikut tak. Aku mau dikebulanan aku mau. Sebenarnya sampeyan ini dikebulanan aku mau. Aku mau siar ke diri. Nah, kalau di Jabal Bukhari bener. Mereka misalnya orang itu berbicara, berpatah, memantan arti. Tapi itu gubetin dengan kalimat yang diwacar Mas Jabri Jabri kan tetap dakwaan masa orang fase kelas standarnya kan Munillah ilah ilwah Muhammadur Rasulullah standarnya dakwah ya amar ma'ruf na'i mungkar. Kita boleh gede orang fase Zahid nyolong duit, kita gede. Terus Zahid teroleh sholat. Orang layak sholat. Jabri Bukhari mungkin masa lalu ini jelek, mungkin dia narkoba. Saya lah mungkin gede dengan Jabri Bukhari. Tapi kalau pun tidak melarang Jabril Bukhari ngomong nama Ma'ruf Nahi Munkar, mungkin jatuh ini dia standar-standar lah. Mat Islam harus kembali ke jalan Quran dan Hadis. Nah ini orang sufi ngono. Elek-elek itu orang sufi, orang soleh itu nakalan. Saya ini orang wedok itu tukang dino, tukang nyolong. Apa itu rawleh sholat? Apa itu rawleh istighfar? Jadi kita itu senang aneh macam ini, Bang. Terus orang pasir itu sangat berat, gak apa ini, Kak. Yo kita mungkin tetap berani wong hada fasikun, hada zanil. Hada zanil. Tapi kan tetap dia enggak terhalangi untuk melakukan sesuatu sing dadi amruh, dadi perintah Allah. Nggih. Amalane zaman Nabi ekstrim. Nabi itu orang yang gedhe wong kafir. Wonge, tapi kali dia Islam ya sudah. Karena orang kafir pun enggak dihalangi untuk masuk Islam. Sama kalau Jibril Bukhari sebagai muslim enggak boleh dihalangi dia dakwah Islam meskipun dia sendiri fasik. Paham jadi? Jadi misalnya wong sing mbok budini itu tetap berhak untuk rahmat Allah Ta'ala. Termasuk rahmat adalah dia melakukan jihad, melakukan dakwah, melakukan jadi jihad. Semangatnya apa naik fasik terus rawalah ngambil peran agama. Itu yang enggak disadari kita. Ini bolak-balik pulau matur ini. Allah Ta'ala wonten hadis sahih. Ini di luar cerita Ihya. Ini kalau cerita anak tentang Nabi Isa. Dan ketika Allah Ta'ala dan hadis kudsi tentang muslim ini Man dalladhi ta'ala ala Quran Allah al-firah zunuka. Siapa yang sumpah serapah bahwa saya tidak akan mengampuni orang itu. Dari ini pengiran aku ngampuni dosa ni wong iku lan malah ngedur dosa. Itu cerita ada wong soleh ketemu wong fasik wong zina. Perasaan wong soleh, wah wong ini kurang arah di kepura. Iku Allah ngendikan dosane wong dino tak sepuro. Wong sing saleh itu orang tak sepuro. Ketika Allah ditakoki, "Kenapa ya Allah?" Karena dia menghalangi rahmat-Mu. Karena dia menghalangi rahmat. Kubula balik kita perasaan mesti ngoten, sampean ndek musuh. Allah niku pantes untuk azab. Kita lupa hukum objektif Tuhan, cuma untuk azab ora ikut tok, kowe lah yo pantes lali. Iya ta? Apa nak aku pantas saja tu, rasa pantas, aku bener. Podo nak aku yakin, Allah Ta'ala senang ada uang kan? Allah Ta'ala wakil nyepura ni. Sampai nak salah kan perasaan yang kan? Sampai bersalah, minjam rondo atau perasaan, nah Allah wakil nyepura ni. Ya podo, woi, misalnya nyepura uang tinggal ini banget. Salah, ujung-ujungnya kan nak kalah kan? Perasaan ini sampai nak Allah be sampai nyepura, nabi uang dia ngajar, aku dapat masalah kan? Salah itu boleh. Nah sekali zaman tidak nakalan kan, uang itu layan tu ada begitu juga saya. Ketika perasaan paling harus sepuro pengiran, jadi cawaya uang itu ya sepuro. Pemula perasaan ini yang mengganggu kesalahan-kesalahan orang si menutup diri uang dia orang soleh. Ini kalau ceritanya Nabi dan uang sekelompok orang soleh lewat bareng di jadi uang dia yang merosot diri. Padahal uang dia ni menjadi orang soleh dan ketularan soleh. Wong soleh menutup diri. Itu sawang yang kei wahyu. Wong soleh kayak ini jadi dolim. Mergo menutup wong dia jadi to. Wong to wong dolim ni langsung jadi soleh. Mergo kepengen jadi. Jadi to. Malam. Besok orang ngaji orang mana? Tak kemindat guys? Kemindatnya ada kemindat. Hah? Kecewa.
Kecuali ini gak ada terus. Kecuali. Ah, ini.